السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يحيى كريم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله. جمع هرمة الله سكليان. pagi ini kita bersama petikan dari ayat 165 suratul Baqarah halaman 35 halaman 25 ungkapannya pendek saja setengah baris saja wallazina amanu itu saja ya bukan satu ayat satu petikan pendek dalam mungkin eh, enam kata saja Ataupun enam perkataan, enam kalimah. Orang beriman itu sepatutnya cintanya kepada Allah maksimal. Allah memuji orang yang beriman. Orang beriman kepada Allah berusaha memaksimalkan cintanya. Itu maksud ayat ini. Jadi sanjungan ini pujian. Kalau kita kaitkan dengan iman, orang beriman... Dan cinta, terutama cinta kitabullah, ya cinta rasulullah, cinta rumah allah, cinta aulia allah, cinta ulama, cinta ilmu, cinta salihin. Nah, begitulah ya, jadi sini sanjungan Allah yang menyatakan bahwa orang beriman itu cintanya kepada Allah luar biasa hebatnya. Nah, kita lihat satu ayat lain, tanda orang itu. dicintai dan mencintai. Ayat ini sudah pernah disebut dalam Tazkirah di bulan Ramadan ayat 18 surah Taubah. Bagi yang datang ke masjid perlu melihat ayat ini. Nanti pulang ke rumah buka Al-Qur'an halaman 18 surah Taubah ayat 18 surah Taubah halaman 189. 189. Innama ya'muru Allah man amana billah. Ini Allah menyanjung juga. Dalam Quran ini banyak sanjungan, banyak pujian. Dalam sanjungan itu terkandung makna suruhan, makna perintah. Memerintah, menyuruh dengan menyanjung. Bukan langsung menyuruh, tidak. Disanjungnya artinya kita disuruhnya. Inna ma ya'muru masajidallah man amanabillah. Orang yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman kepada Allah itulah nah, ini maknanya itulah orang yang rajin datang mengimarah ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah sepatutnya kita datang ke masjid kita karena menyimak mesti membaca ayat-ayat tentang masjid hadis-hadis tentang masjid supaya kita faham kenapa kita datang ke masjid rupanya orang yang datang ke masjid itu disanjung Allah apa maknanya datanglah ke masjid datanglah ke masjid itu maknanya Sanjungan itu maknanya menyuruh kita, menghimbau kita. Kalau diimbau datang ya, Kalau disuruh pai. Inna ma ya'muru masajidallah yang rajin datang mai marah ke rumah Allah itu man amana billah. Itulah yang beriman. Allah menyanjung dan Allah menegaskan itulah yang beriman. Kalau ada iman di hatinya omoh ke masjid. Kalau ada iman di hatinya mau dia ke masjid. Jadi kita datang ke masjid dengan dasar iman. Kalau satu hari kita terhalang datang ke masjid, mungkin kita disekat, dilarang, di dinding karena iman bermasalah. Nauzubillah. Ma Man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Tahunya Allah memanggil, tahunya Allah menghendaki. Allah menghendaki kita datang ke rumahnya lima kali sehari semalam. Dikendaki sebenarnya. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Sehingga Rasulullah dulu Nabi Muhammad SAW sesudah salat subuh bangkit menghimbau memanggil nama orang yang tidak datang salat Sudah berulang kali sebut ya. Nabi Muhammad pernah berlaku sesudah salat bangkit bangun disebutnya nama-nama orang ditanyonya sebenarnya. Asyahidun fulan si fulan ada tadi enggak katanya. Asyahidun fulan si fulan ada tadi enggak katanya. Kata sahabat tidak ada. Ditanya yang pertama tidak ada. Ditanya yang kedua tidak ada. Yang ditanya dua orang saja. Barangkali yang tidak datang itu dua orang saja. Dan Rasulullah sudah tahu orang itu ada masalah. Nanti pulang dari masjid, jemaah akan jumpa dia. Eh, nama kamu tadi disebut Nabi Muhammad. Iya, iya. tujuannya apa? Besok. Besok jangan lagi nggak datang. Nah, itu tujuannya. Dan pedoman bagi kita yang hidup sekarang ini. Itu maka dibayar. perlu disemak hadis tentang masjid. Hadis tentang solat berjamaah. Innama ya'amuru masjid Man amana billah. Yang mau datang ke rumah Allah itulah yang beriman. Itulah yang beriman. La ilaha illallah. Jadi kita datang ke masjid membuktikan iman. Man amana billah yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Yang beriman kepada hari yang kemudian. karena di antara yang selamat nanti dari kamar pencinta masjid. Di antara yang selamat di sana pencinta masjid. Bahkan ulama mengatakan di hari, di hari akhirat nanti masjid ini ibarat feri besar, bahtera. Masjid mukhlisnya menjadi bahtera. Pencinta masjid akan naik ke atas. Naik ke dalam dan diselamatkan. Subhanallah. Dalam hadis lain dikatakan tujuh yang selamat nanti di sana satu di antaranya orang-orang yang hatinya terpaut di rumah Allah ha. jadi saat kita ke masjid kita ingat Allah saat kita ke masjid kita ingat hari kiamat subhanallah kemudian wal yaumil akhir wa masalah salah menegakkan salat artinya salat cara rasulullah mesti di masjid itu maknanya Sholat di rumah itu bukan sholat cara Rasulullah. Sehingga Rasulullah memanggil nama-nama orang yang datang ke masjid. Dulu kalau ada orang yang tidak datang ke masjid, walaupun tidak dipanggil namanya, saya sudah sholat nanti jemaah datang ke rumahnya Pak. Bapak kok tidak ada tadi Pak? Bapak sholat di tempat lain. Begitu zamannya dulu ya. Begitu zamannya dulu. Sedangkan terlambat takbir saja. Dia datang ke masjid, tapi imam sudah membaca, bismillahirrahmanirrahim, bapak tadi baru, Allahu Akbar, terlambat takbir saja. Imam sudah membaca doa iftitah, wajah tuwajihya, lalu imam membaca bismillahirrahmanirrahim, yang terlambat tadi, Allahu Akbar, nanti sudah salat jemaah akan menjumpai bapak yang terlambat tadi, pak, kok terlambat takbirnya pak? Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang terlambat takbir sama imam, imam sudah baca basmalah, sama ada sembahyang yang keras dibaca atau sembahyang yang sir yang tidak didengar, imam sudah baca basmalah baru, oh Bapak itu takbir. Kata Imam Ghazali, kerugian yang dialaminya sangat besar. Kerugian yang dialaminya tidak terkira, kalau dikumpulkan uang di dunia ini semuanya, untuk menutupi kerugian Bapak yang terlambat ini, tidak dapat ditutupinya. Tidak dapat cover, tidak bisa ditutupinya. Begitulah ya, uh, ulama melihat. Apalagi datang sholat berjemaah. Itu maka dikatakan, siapa yang datang yang subuh, lalu dia sempat sholat sunat dua rakaat di masjid atau di rumah, nilai yang sholat dua rakaat itu, lebih besar daripada segala isi dunia ini itu kita akan nampak karena di sini dibilang wal yawmil akhir yang datang ke rumah Allah itulah yang beriman kepada hari kemudian wa aqamas itulah yang menegakkan salat salat itu bukan didirikan bukan dikerjakan bukan ditunaikan bukan dilaksanakan ditegakkan artinya diterapkan mendirikan salat mengerjakan salat itu termasuk terjemahan yang perlu di, di perlu disemak perlu di di, di, di edit lagi, sholat itu bukan dilaksanakan, bukan didirikan, bukan ditunaikan, ditegakkan. Artinya, apa diterapkan? Begitu, mana yang tepat yang dikatakan oleh ulama tafsir? Jadi kalau berjumpa ayat, kita mendirikan sholat, bukan mendirikan, menegakkan. Macam kita menegakkan kebenaran, macam mana kita menegakkan demokrasi, menegakkan keadilan, menegakkan kestabilan. Artinya terasa, solat itu mesti terasa dalam kehidupan kita. Karena solat ini tiang, kalau tidak ada pengaruhnya dalam kehidupannya, berarti tiangnya rapuh atau lemah. Nah, itulah, wakal Wa masalah Kalau bicara tentang menegakkan solat ini, mungkin perlu sejam dua jam menerangkannya. Nah, tentang menegakkan solat saja. Belum lagi, uduknya, belum lagi rukunnya, syaratnya wajib sholat dan pelaksanaan sholat sekarang memahami nama saja bersolat itu bukan mengerjakan menunaikan melaksanakan menegakkan apa, apa, artinya merealisasikan membuktikan menerapkan wakaf masalah itulah menerapkan sholat apa datang ke masjid karena ayatnya ayat tentang masjid ini sholat di rumah itu macam mana itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Orang sholat di rumah, kemudian dia enak saja. Tidak merasa dipanggil ke rumah Allah. Lima waktu tidak datang ke rumah Allah. Subhanallah, Imam Syafi'i ya. Ada dalam tafsir dikatakan. Ada mengatakan Imam Syafi'i sendiri. Orang itu kalau terus-menerus tidak datang ke masjid, sholat katanya. Kalau ada hukum Islam diterapkan, sepatutnya orang itu dikenakan hukum tertentu, kata Imam Syafi'i. Ah, kita kena baca ayat-ayat tentang solat, kita kena semak hadis-hadis tentang solat, tafsir ulama tentang solat. Hmm, subhanallah. Wa aqamas salah wa ata zakah dan mereka itulah yang akan mempunyai keprihatian, keprihatinan ataupun pemudelian yang tinggi tentang zakat. Wa lam illallah, mereka lah yang takut kepada Allah. Kalau ada takut, rasa takut kepada Allah, mau datang ke majid itu maksudnya. yang tidur di rumah yang soleh rumah itu tidak takut kepada Allah. Allah memanggilnya, Allah kasih dia nyawa, Allah kasih dia tenaga, Allah kasih dia akal, Allah kasih dia sehat, Allah kasih dia organ, Allah kasih dia bumi tempat mencari rezeki. Di mana kita mencari rezeki di bumi Allah. Allah kasih bumi yang subur, Allah kasih pupuk contohnya, kasih air, kasih matahari, fasilitas semua dari Allah. Allah panggil dia datang ke rumahnya, Untuk keuntungan dia. Untuk kemaslahatan dia. Untuk kebahagiaan dia. Tidak mau dia. Walami yakshailallah berarti dia tidak takut kepada Allah. Kenapa tidak takut? Tidak tahu. Tidak tahu. Orang yang tak datang sebenarnya dia tidak tahu. Tak kenal maka tak cinta. Kalau dia tahu. Kata Nabi Muhammad. Merangkak pun datang ke masjid katanya. Kalaulah kamu tahu katanya. Tapi kamu banyak yang tidak tahu. Kalau kamu tahu keuntungan datang ke masjid itu, kamu datang juga walaupun merangkak katanya. Subhanallah. Subhanallah. Walam yakhsha illallah yang datang ke masjid itu takutnya kepada Allah sangat tinggi ya. Fa asa ulaika muhtadin. Ini sanjungan di atas sanjungan. Ini orang yang inilah orang yang dibimbing Allah. Yang mau ke masjid itu yang dibimbing Allah, yang tak mau itu artinya tidak dibimbing Allah, biarkan dia. Allah, seran, Allah serahkan dia kepada nafsunya, nafsunya yang mengendalikannya. Allah serahkan dia kepada iblis, iblis selalu membisikkan, tak usah ke masjid, tak usah ke masjid, tak usah ke masjid. Nah, ada terasa bagi orang tuh bisikan iblis atau tidak? Itulah kerja iblis. Ke, ke, kerja iblis menghalang orang ke masjid. Kerja iblis menghalang orang baca Quran. Kerja iblis menghalang orang sholat berjamaah menghalang menambah ilmu. Iblis susah kalau orang tuh tambah ilmunya. Maka disekatnya, dihalangnya. Jangan belajar, jangan belajar, jangan belajar. Belajar tuh wajib ya. Belajar itu hukumnya wajib sama dengan wajibnya sholat. Sholat kalau tidak belajar, sholatnya tidak ada nilainya. Mungkin pulang dari masjid sampai ke rumah dia merusak sholatnya. Habis Ramadan bulan sawal hilang bulan nilai Ramadan satu bulan. Karena dia tidak jaganya, Ramadannya. Salat ini perlu dijaga. Subhanallah. Jadi itulah dia tadi apanya? Ayat berapa tadi? Surah Al-Baqarah, "Wallazina amanu ashaddu hubbalillah." Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah sepatutnya maksimal ya. Ini sanjungan Allah. Kemudian buktinya orang yang mencintai Allah, dia mau datang ke masjid karena ayat masjid dikaitkan dengan iman. Yang rajin datang ke masjid itulah yang beriman yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada hari kemudian, yang menegakkan salat dan lain-lain sebagainya. Itu saja dulu ya. Banyak lagi ayat lain tentang masjid perlu kita simak. Ini di antara ayat yang penting tentang masjid. Ayat berapa tadi? Ayat 18 surah At-Taubah alaman 189. Ada lagi dalam surah Bakara ada, dalam surah Jin ada, dalam surah An-Nur ada. Nah, dalam surah An-Nur itu tidak kalah penting. ayat-ayat tentang masjid katanya di sana pencinta masjid itu Allah akan beri ganjaran yang tidak dapat dikira, biar dia hisap, tidak dapat dihitung. Nah, antara lain, antara lain disebut juga dalam hadis orang yang duduk di rumah Allah mendapat doa malaikat. Doanya tiga dalam satu. Ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah. Ya Allah, Beri mereka ini limpah rahmat dan kurniamu ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Ya Allah terima taubatnya. Sri in Malaikat yang mendoakan. Itu maka dijamin dalam hadis lain. Orang itu kalau ringan langkahnya datang ke masjid Hidup matinya akan diurus Allah. Karena hari-hari didoakan malaikat. Hari-hari didoakan malaikat. Ya Allah ampun dosanya. Beri rahmatmu ya Allah. Terima taubatnya. Kalau mati. Nah senang. Karena sudah selesai masalahnya, malaikat sudah menyelesaikan masalahnya. Nah, itu antara lain tujuan kita datang ke masjid agar kita selalu didoakan malaikat lima kali kalau bisa, kalau tidak bisa empat, kalau tidak bisa tiga. Yang tiga itu subuh, maghrib, isya. Subuh maghrib. mungkin uh, zuhur dengan asar tidak sempat, mungkin dia di kebun, mungkin di, di ladang. Tapi ada hadis mengatakan kalau kebetulan bapak di kebun di ladang katanya masuk waktu azan lah bapak di situ katanya. Azan saja macam azan di masjid. Nanti malaikat menjadi makmumnya. Malaikat menjadi makmumnya. Bapaknya azan di kebun sawitnya. Allah Akbar, Allah Akbar, dia solat. Katanya dalam hadis, malaikat menggunung di belakang jadi makmumnya. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Allahumma zidna walatangqusna wa akrimna walatu wa atina tahrimna. واثرنا ولا تؤثر علينا وأضنا وارض عنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا هي كريم رحمتك نستغيث يا هي كريم رحمتك نستغيث يا هي كريم رحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته